Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih. Dan lagi Maha Bijaksana. Dan lagi Maha Bijaksana. Kami Forum Komunikasi Tafsir Hadis Indonesia. Kami Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Mendeklarasikan dan menyatakan sikap. Mendeklarasikan dan menyatakan sikap. Tentang asas dan hak kemanusiaan berbangsa bernegara dan beragama. Satu. Kami Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia menjunjung tinggi nilai perdamaian dan persatuan negara demi terwujudnya kesatuan dunia. Dua. FKMTHI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan beragama bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan nilai-nilai Quran dan Hadis. Kami Forum Komunikasi Tafsir Hadis Indonesia. Mengedepankan sikap. Toleransi. Dan kemanusiaan. Demi menjunjung tinggi kemahaesaan yang Maha Esa. Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Empat. Kami Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia akan menjadi garda terdepan. Menolak dan mengancam. Intoleransi. Terorisme. Radikalisme. Liberalisme. Dan kekerasan atas nama agama. Kami Forum Komunikasi Tafsir Hadis Indonesia akan menjaga stabilitas kerukunan lintas agama. Kami Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia akan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Dan egalitarisme. Demi terbentuknya kerukunan dan perdamaian dunia. Jakarta, 27 September 2018, Ketua Umum FKMTHI Ahmad Sayuti, tertanda tangan.